Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Rizky Lancayo di channel. Di vlog kali ini saya mau upgrade box subwoofer di Honda Jazz. Yang ini dulunya kotak seperti ini ya teman-teman. Nah ini pihak pelanggan ingin upgrade ke samping ya teman-teman, agar bagasinya itu luas. Jadi boxnya ini menu-menuin tempat katanya, jadi dipindah di samping. Dan ini boxnya udah kemakan usia teman-teman, itu pada ngelupas samping. Ini waktunya upgrade memang, ini box subwoofernya ini terlalu menemunin tempat ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita taruh di bagian samping nanti boxnya. Dia juga nggak mau nyudut untuk pembuatan boxnya ini. Nah, powernya tetap nggak dirubah tempat powernya, cuma nanti boxnya itu ditaruh di sini ya teman-teman. Jadi di samping sini ya teman-teman. Jadi bukan nyudut tapi di samping, agar bagasinya itu lebar ya teman-teman, luas. Jadi di bagian sini nanti saya pasang ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tinggal pendempulan yang bagian samping-samping, agar nanti hasilnya itu bisa rapat presisi ya teman-teman. Dan ini dikasih solasi yang bagian pintu-pintu samping, agar nanti tidak terkena dek samping-sampingnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk box subwoofernya udah hampir selesai, tinggal digosok-gosok karena ini permukaan dempulnya belum halus. Oke teman-teman, ini box subwoofernya udah selesai, udah finish. Ini dibalut dengan kain kulit warna merah. Ini request dari pihak pelanggan, ingin warna merah seperti ini. Dan kita bisa lihat sama-sama, ini bagasinya jadi lebar, luas, enak untuk naruh-naruh barang ya teman-teman. Dan powernya tetap tidak dirubah-rubah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa jadi referensi untuk pembuatan box subwoofer di Honda Jazz tanpa mengurangi fungsi dari bagasi tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Like jika suka, bisa komen-komen di bawah jika kalian kurang paham. Sampai ketemu lagi di vlog yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.